Yo yo, Indro the Feel, dah mulia nih tukang bandros. Mereka bilang diriku itu jenius, aku hafal semua rumus matkulkalkulus. Belajar sepenuh hati, buku Erlangga setiap hari. Dari SD gue berprestasi menang cerdas cermat di tingkat provinsi. 2011 mereka bertanya, ini soal fisika kamu bisa enggak? Ini sih gampang cuma ngitung gaya, percepatan kali massa benda, masukin rumus dan variabelnya, 5 newton itu jawabannya. Memang gue anak baik, nilai gue selalu saik, satu kelas pada sirik. Kuliah pun gue tetap okay. Lulusan cum laude dari ITB, lanjut ambil MBA di UK, pakai beasiswa LPDP. I'm a good girl, karakter itu goals yang utama. Saling hormat juga tengah ngerasa aku baik, hati aku tak ketesa. I'm a good boy. Belajar itu hal yang utama. IPK selalu di atas 3, aku bikin bangga mama sama papa. I'm a good girl. Karakter itu goals yang utama. Saling hormat juga tengah ngerasa aku baik, hati aku tak ketesa. I'm a good boy. Belajar itu hal yang utama. IPK selalu di atas 3, aku bikin bangga mama sama papa. Gayaku sopan meskipun they say, cupu enggak gaul aku sih okay. Mereka ngajak nongkrong ku bilang no way, mending aku pulang ke rumah dan nonton Golden Way. Super aku mandiri, hobiku membaca, training ESQ paling kesuka. Tetap santana ke pasti bisa role model ku itu si Dener Haliza. Gue cuma pengen jadi sosok wanita cerdas dan menang Sunset Hijabhan 2017. Memang gue anak baik, sifat gue selalu saik, luar dalam gue cantik. Gue ingat kata titik usta, jangan terjebak pergaulan remaja. Gue gak pacaran itu kan bahaya, kalau suka tak arifan aja. I'm a good girl, karakter itu goals yang utama. Saling hormat juga tengah ngerasa aku baik, hati aku tak ketesa. I'm a good boy. Belajar itu hal yang utama. IPK selalu di atas 3, aku bikin bangga mama sama papa. I'm a good girl. Karakter itu goals yang utama. Saling hormat juga tengah ngerasa aku baik, hati aku tak ketesa. I'm a good boy. Belajar itu hal yang utama. IPK selalu di atas 3, aku bikin bangga mama sama papa.
hati aku takut besar.